Oh, 100. Itu udah harganya udah bagus ya pokoknya ya. Nomornya berapa kak nomornya? Oke, buat jadi kalau buat teman-teman yang pingin berbelanja, langsung kalian hubungi yang ada nomor di dalam kartu nama ini ya. Ingat, selain wabarakatuh buat teman-temanku dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita berada lagi di pasar pasar Tanah Abang Blok S. Lantai 2 kita ya sekarang ini. Gokil bosku. Keren-keren banget loh di mari loh Blok S. Kita vlog-vlog nyantai bosku. Kondisi hari ini gamisnya mantap-mantap bosku. Cuma sepi banget ya kondisi pasar ya. Kondisi pasarnya sepi banget sih, pedagang-pedagang semua ya. Padahal barangnya tuh bagus-bagus banget bosku. Ini sih Pak. Ya. Tapi barangnya tuh bagus-bagus, tapi kondisinya ya mau di apa, ekonomi nggak stabil ditambah BBM naik. Itu celananya keren-keren banget ya bosku. Oke lah. Cuma kita nggak usah review lah, kita vlog-vlog aja dulu hari ini. Nanti next time kita review-review lagi. Kita kok vlog-vlog dulu kondisinya. Kondisi pasar Tanah Abang. Ini cakep-cakep model-modelnya tuh bosku. Keren-keren lah model-modelnya bosku. Bagus ya model-modelnya ya. Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat is the best. Gak terlalu padat ya harinya. Itu keren-keren modelnya tuh bosku. Itu cakep-cakep tuh modelnya bosku. Makanya banyak yang belanja ya. Keren-keren model-modelnya bosku. Model cak men. Kondisi terbaru hari ini. Itu cakep-cakep juga modelnya. Manis. Model terbaru. Boleh. Wih, mantap bos. Kita nanti lihat dulu. Kita muter-muter dulu bosku. Itu cakep-cakep juga tuh gamisnya. Gak ada nama waktu dia tuh. Oke deh, gamisnya. Keren-keren sih pasar Tanah Abang ini. Blok F ini bagus. Itu ada baju-baju apa sih? Gamis kantoran juga ini bagus banget ya di mari. Ini Blok F ini lantai 2. Los EKS nomor 1214. Itu dia nomor-nomor itu. Cakep-cakep bosku di mari bosku, model-model bosku. Kita nyantai-nyantai dulu bosku hari ini bosku. Boleh yang mau baju gamisnya tanya aja. Kita udah lama juga sih nggak kemari-kemari ya. Udah lama banget kita jarang masuk ke Blok F ini. Udah mulai banyak model-model terbaru. Tuh pakaian anak-anak juga banyak kita lho. Kondisi pasar Blok F Tanah Abang terbaru. Kita udah jarang kemari-mari juga sih bosku. Tapi bondernya banyak yang bagus-bagus tuh bosku. Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Nah, kita udah capek jalan perasaan ya, tapi baru 3 menit ya. Keren-keren banget ya bosku, mudah-mudahan ya bosku. Cuma udah berapa hari ini gak ada endorsan yang masuk ya bosku. Gokil, kacau, sakit kepala kita bosku. Jadi channel. Makanya kita buat vlog-vlog aja lah, gak usah review. Iya bang. Di Ose Sastra. Makanya kita nge-vlog-nge-vlog aja ya. Kebanyakan kita review, jadi gak ada yang masuk-masuk bosku. Biar masuk ke YouTube. Oke.
Ntar lihat aja, saya sastra nongol ntar. Oh gitu. Siap. Ramai bosku pakai pakaian. Oh ini udah pernah kita masukin sih. Banyak pokoknya. Langsung. Apa-apa lah, enjoy. Oh, pada makan di blok. Sepi ya kondisi pasar hari ini. Hari ini Pak, hari Senin. Hari Senin tuh biasanya hari-hari rame. Hari-hari rame banget berjualan. Bosku, sepinya bosku. Itu di bawah lagi ya langsung. Makan pecel minum nih. Aku Oh, terus kalian ada nomornya ya? Si Bang. Oh ya. Ada nomor kontaknya tuh kalau kalian mau pesan langsung itu dia nomor kontaknya aja tuh ya. Bukan. Kita udah lama sih enggak kemari-kemari. Dia jarang banget juga vlog. Oh, ini keren-keren banget ya model-modelnya ini punya Pak Haji juga ini. Mantap bosku ya. Ada model yang rame sih. Ini sendal ada aja yang nyampil sendalnya. Oke. Kondisi pasar Tanah Abang mulai sepi ya bosku ya. Namanya Oh, ini cakep juga modelnya nih bosku. Modelnya keren-keren dia, modelnya ini bagus nih. Oh, ini topi ya bosku. Macam-macam mainnya orang kan itu. Cakep loh model-modelnya bosku ya. Modelnya itu keren, simpel, tapi mantap dia model-modelnya bosku. Kita nggak usah mintain itu lah. Itu cakep tuh bosku model-modelnya. Ini bahan apa nih kak? Oh kerengkel, gresiran? Oh mantap ya bosku model-modelnya. Cakep ya model-modelnya. Keren banget. Nomornya berapa kak? Sebutin aja nomor WA-nya. 0813 1471 kita kasih satu ke orang lah buat promosikan. Jadi kalau kalian mau belanja langsung ke nomor tadi aja ya. Mumpung gue berbaik hati tuh. Kita jadi kalau teman-teman mau belanja langsung ke nomornya tadi udah disebutin sama si kakaknya tadi ya. Cakep kan, mudah-mudahan. Terus satu aja ya. Kak, tinggal ya. Oh, ini ada juga yang terbaru nih. Keren-keren orang-orang. Mantap-mantap bosku. Model-model gamis di pasar Tanah Abang yang terbaru. Nabrak kitanya ke belakang. Gak kelihatan ya. Cakep-cakep bosku model-modelnya bosku. Kak, itu bahannya bahan-bahan apa aja kak? Oh, bahan kristal semua. Harga berapa? 15. Cakep ya bosku. Sepi tuh. No, dari sini sampai ke pojok no tembus kita memandang tuh bosku. Saking sepinya pasar Tanah Abang. Makanya orang-orang kita ini harus memahami, menguasai online, oke? Jadi kalau kita menguasai online itu, dunia pasaran di Indonesia itu nggak dikuasai sama orang-orang luar. Karena online sekarang lagi merajai loh pasaran. Ngeri. Tuh kita ke depan lagi, bosku. Tuh. Ada yang main HP, ada yang sibuk, ada yang nongkrong, ada yang main amanah, kak. Oke, oh atasan-atasan semua ya? Iya, atasan.
Bahannya bahan-bahan apa? Ada Toyomo, ada Pinto, ada yang bisa sampai 130. Yang kayak gimana tuh? Ya udah promosikan aja dagangannya di sini tuh. Sebutin aja bahannya, LD-nya. Ini bahan Pinto, LD 130. Ada ukuran standarnya juga nih bang. Ini patung. Itu bahan apa dia? Bahan Toyobo. Oh, Toyobo semua ya bahannya ya. LD apa ukuran? Udah ukuran MLXL. Oh, udah ukuran. Warnanya ada berapa warna? Ada 10 warna. Oh, ada 10 warna. Wow, mantap ya. Jadi komplit ya. Ini jadi kan kalau yang ukuran yang kepake kayak gini. Oh, yang kayak kepake itu yang mana tuh? Yang itu ya? Iya. Oh. Soalnya unik-uniknya kan. Harganya itu beda-beda. Harganya beda-beda ya. Harga berapaan, Kak? Lap. Ah. Oh, 100. Itu udah harganya udah bagus ya pokoknya ya. Nomornya berapa kan nomornya? Oke, buat jadi kalau buat teman-teman yang pingin berbelanja langsung kalian hubungi yang ada nomor di dalam kartu nama ini ya. Ingat, selain yang ada di dalam kartu nama ini. Reza Fashion ya. Ini juga dia ada buat seragam. Oh, bisa pesan seragam. Ini di mana nih? Ini di Taman Castello. Ini. Hah? Castello. Castello di mana? Di daerah Puncak ya, salah. Oh, Puncak Bogor. Iya. Ntar gue salah lagi, Puncak Bogor benar ya. Wih, mantap. Jadi kalau mau pesan-pesan seragaman bisa ya? Bisa seragaman kader. Kader. Juga bisa. Bisa ya, mau pesan berapa banyak juga bisa ya. Bisa sampai request yang Udah pernah ngirim ke mana aja, Kak? Ngirim ke Natuna. Terus? Ke Surabaya. Ah, Surabaya. Ntar aku upload di konten YouTube aku, Ose Sastra ntar. Ose Sastra. O-S-E. Sastra. Iya, Sastra. Oke, siap. Tinggal ya. Kita muter-muter lagi ya bosku ya. Kondisi sepi banget sih ya. Ih, pasar Tanah Abang. Makanya buat teman-temannya harus menguasai itu dunia-dunia online loh. Karena dunia online di 2020 sampai 2030 ini lebih menggila loh. Bakalan gila-gilaan. Makanya sekarang ini kalau orang gak kuasai dunia online, bahaya. Pasarannya makin ambiar. Wih, mantap tuh. Gamis-gamisnya keren. Oh, ini kebaya-kebaya nih bosku. Kebaya-kebaya yang keren-keren. Mantap. Itu cakep-cakep loh gamisnya. Oke, tapi kita gak usah review-review lah. Kita nge-vlog aja hari ini. Kita capek juga vlog review-review melulu. Kebanyakan review, gak ada endorse yang masuk ya bosku ya. Oh, kita tadi udah kemari. Kita balik lagi. Kalian sini-sini aja sih. Kita lurus ke sini. Itu ada celana-celana juga. Boleh pindah belanja, tanya aja di mana. Gokil bosku. Pakaiannya keren-keren lah bosku. Cakep-cakep model-modelnya. Oh, itu cakepnya yang polos ini. Mantap sih model-modelnya. Oke. Pasar Tanah Abang Blok F. Oke, keren model-modelnya. Ini ya,
Sepi banget di pasar Tanah Abang. Kita udah jarang-jarang kemarin. Bukan jarang, udah lama kita nggak kemarin-kemarin juga ya. Oke, sekarang kita kemarin, kita nge-vlog aja dulu yang banyak. Gokil bosku, kondisi hari ini pasar Tanah Abang tuh pada tetap salat. Mantap lah bosku, kita sampai sini aja lah ya, capek juga kita nge-vlog hari ini ya. Kita nggak usah review-review dulu lah. Jadi kalau ada yang mau direview pakaiannya nanti buat teman-teman, bisa langsung hubungi ke konten kreator Fashion Sastra. Oke? Kita hari ini sampai di sini. Oh, ini tangga naik, kita salah turun, mau turun juga. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang pengin direview produknya, nanti bisa langsung hubungi nomor kontak kreatornya. Oke, dijamin insya Allah aman. Kondisi hari ini kita jadi itu cakep-cakep lah, model-model ya bosku, gamis ya, ih mantap ya, keren-keren. Oh, ini ada ukuran-ukuran ukuran anak-anak pakaian. Menerima seragaman juga dia modelnya, keren lah pokoknya lah. Ini cakep-cakep nih modelnya. Yang segar. Ini ya. Mantap bosku model-modelnya. Yo, yang haus. Cakep-cakep modelnya bosku. Oh, ini ada juga nih yang menarik-menarik nih. Model-modelnya bagus loh bosku. Kebaya-kebayanya tuh lebih kekinian, Nabila. Gokil nih modelnya. Pasar Tanah Abang Blok F. Tapi ini cakep nih modelnya nih bosku. Mantap bosku ya, pasar Tanah Abang Blok F. Gokil rame hari ini. Ya sebagian doang, gak semua rame. Itu ada juga. Jadi nanti kalau teman-teman ingin juga produknya di review secara detail, secara lebih jelas, secara lebih padat, nanti bisa hubungi nomor kontak atau konten kreatornya langsung ya. Karena kontak konten kreator ada di dalam video bosku ya. Mantap tuh model-modelnya. Wih, sepi banget ya. Tuh, pasar Tanah Abang. Gak semuanya rame ya. Parah. Ini naik semua. Mana tangga turunnya? Bule, kemana? Bule, makan. Oke bosku, sekian sampai di sini untuk hari ini ya. Sekitaran vlog pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat. Nanti untuk informasi lebih lanjut, kalau pengen di apa ya review lebih lanjut, hubungi kreator Fashion Asia Sastra. Nomor kontak ada di dalam YouTube ya. Sekian dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.